KPM. Betul ke saya buat ni? Ini baru aras. Aras rendah. Macam mana pula dengan buat aras tinggi? Alamak. Coach, mana coach? Coach. Ah, coach. Coach, macam mana ni? Dan bersama kita pada hari ini adalah coachku. Apa khabar coachku? Khabar baik. Terima kasih kerana bersama kita. Okey, baiklah. Sekarang untuk episod kali ini kita nak fokus kepada kemahiran aras tinggi. Boleh tak coach terangkan sikit apa itu kemahiran aras tinggi? Okey, kemahiran aras tinggi ini adalah satu pergerakan yang direka untuk memajukan sukan wushu daripada sukan tradisi kepada sukan yang berkompetitif dalam termasya dunia ini. Okey, baiklah. Dan macam ni maknanya kita kena mahir dulu kemahiran asas sebelum kita ke kemahiran lagi tinggi. Tak boleh terus belajar. Dah boleh. Betul kan kami hendaklah melatih kemahiran asas dulu untuk melatihkan otot-otot murid-murid. Lepas tu baru boleh bersambung kepada kemahiran aras tinggi ini. Okey, baik. Dan sebab ini kemahiran aras tinggi ini adakah diajar di peringkat sekolah ataupun yang ini lebih digunakan untuk peringkat ataupun untuk pertandingan? Okey, kemahiran aras tinggi ini dia biasanya ada dalam rutin-rutin yang diajar kepada kalangan murid. Okey. Tapi dia bukan semua. Oh, bukan. Dia hanya yang pergerakan yang senang. Okey. Tapi itu dijustify sebagai pergerakan aras tinggi juga. Oh, okey. Tapi sampai ke tahap tinggi, memang kesukarannya memang tinggi. Okey. Okey, tapi yang ni sebab coach cakap kesukarannya tinggi. Maknanya di sini apabila murid nak mula belajar contohnya sukan wushu ni, maknanya contoh mereka belajar di sekolah ataupun dan seterusnya, apakah peluang mereka untuk menjadi atlet sukan? Ada tak peluang di sana apabila mereka belajar sukan wushu lepas tu kemahiran asas, kemahiran tinggi macam mana tu? Okey, macam ni. Dalam mod sukan taulu wushu moden, okey. Kali ini kami ada tiga kategori untuk kalangan remaja. Okey. Okey. Bagi umur 12 ke bawah. Ya. Yeah. Umur 11 ke bawah. 11 ke bawah. Mereka akan belajar rutin kumpulan C. Okey. Ini compulsory rutin, semua orang sama. Okey. Okay. Wajib belajarlah. Wajib belajar. Okay. Lepas tu untuk umur 12 sampai 14 itu akan belajar rutin kumpulan B. Baik. Dan yang seterusnya 15 sampai umur 17 itulah kumpulan A. Semua rutin ini adalah rutin compulsory, semua dah wajib. Tapi untuk kumpulan C ini dia hanya satu kemahiran aras tinggi saja dalam rutin itu. Tapi untuk kumpulan B itu dia mungkin ada dua atau tiga. Untuk kumpulan A dia akan lebih banyak dan lebih suka. Macam ni. Okey. Tapi yang ni sebenarnya dalam sukan wushu ni ada pertandingannya lah. Apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah kemahiran tinggi untuk pertandingan. Tapi dalam pertandingan sukan wushu tu ada berapa jenis? Dia ada taulu dengan sandar. Sandar. Ya. Tapi apa yang kita belajar ni adalah untuk taulu saja. Taulu sahaja. Ya. Dan untuk pertandingan taulu ni ada tak pertandingan di peringkat sekolah ataupun di peringkat negeri, negara? Ada. Ada. Kami ada peringkat sekolah, peringkat KPM. Okey. Kami ada juga peringkat kebangsaan. Ada juga peringkat antarabangsa. Oh, adalah. Ada.
Okey. Dan untuk ni ada berapa jenis bentuk? Okey, kita fokuskan lebih kepada pertandingan tersebut ataupun kemahiran yang kita akan belajar hari ini. Ada berapa jenis teknik ataupun kemahiran yang pada peringkat aras tinggi? Aras tinggi. Aras tinggi kami ada empat jenis utama. Yeah. Satulah teknik seimbang. Okay. Teknik seimbang. Dan kedua, teknik tendang, menendang. Okey. Teknik ketiga, teknik tersadung. 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 Okey. Okey. Yang keempat tu teknik lompat. Teknik lompat lah. Okey. Dan ni semua dalam bahasa Melayu ada tak istilahnya dalam bahasa Cina pula? Bahasa Cina dia yang pertama tu adalah teknik seimbang kan? Seimbang, pinghen. 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 Okey. Yang kedua itu tendang, tui fa. Tui fa. Tui fa. Okey. Okey. Yang ketiga itu tersadung, tie pu. Okey. Yang keempat tu melompat, tiao yue. Tiawi. Okey, macam coach sebut tadi ni, maknanya semua kemahiran ni memang akan diajar daripada peringkat rendah ataupun pada peringkat permulaan. Cuma peringkat ataupun kemahiran tersebut akan menjadi lebih susah semakin lama kita belajar. Ke macam mana? Semasa peringkat sekolah, murid-murid akan belajar rutin yang paling senang. Ya. Yeah. Apa yang mereka belajar dalam rutin itu, kami akan melatihkan mereka lebih jauh sikit. Mungkin dia ada satu teknik lompat. Okay. Kami akan ajar dia teknik lompat yang kedua atau ketiga. Okay. Untuk ready untuk rutin kumpulan B. Maknanya mula daripada kumpulan C ke kumpulan B dan seterusnya ke kumpulan A. A Dan rutin ini adalah adakah mengikut kreativiti kita ataupun rutin ini memang dah tetap? Contohnya lepas pergerakan pertama, kedua, ketiga memang dah tetap dan kita kena mahir dalam rutin tersebut sebelum boleh bergerak ataupun belajar rutin yang lain. Okey, rutin ini adalah wajib. Okey, surat tetap. Surat nama tetap dia lah. Rutin compulsory. Okey. Semua orang mainkan yang sama. Okey. Tapi untuk pertandingan, dia hanya boleh bertanding dalam kategori umur dia saja. Okey. Contoh kalau saya umur 16 tahun. Contohlah, 15 tahun nak. Yang tu adalah kategori A. Yeah. Hanya rutin ataupun pergerakan yang saya buat hanya untuk kategori A saja. Yes. Kategori C tak boleh, saya tak boleh nak buat di kategori A lah. Yes. Dan yang tu maknanya semua akan buat rutin yang sama. Macam mana kita nak dapatkan markah yang tinggi? Dalam peraturan pertandingan sekarang, dia untuk wushu dia ada 10 markah. Okey, 10 markah. Dengan 3 perpuluhan belakang. Okey. Okey. Dia ada 3 kandungan. Kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Baik. Okey. Kumpulan A itu kualiti pergerakan. Okey. Macam tadi yang kami yang ajar kemahiran asas, kedudukan anda betul ke salah. Maknanya contoh kalau kita buat kedudukan kuda ataupun kuda, contoh kalau tinggi tak, sikit. Kalau tak tunjuk kaki ataupun tak bengkok kaki dengan betul tu maknanya tak cukup markah lah. Kena bukan tak cukup markah, you akan ditolakkan markah. Oh, ditolak markah. Maknanya kita mula dengan markah penuh, pasal akan ditolak mengikut kesilapan kita. Kumpulan A ini you ada 5 markah. Baik. Ada 5 markah. Satu kesalahan 0.1 ditolak. Okey. Kumpulan B ini prestasi murid. Okey. Di venue. Okey. Kumpulan C itu kemahiran aras tinggi. Okey. Kalau murid dapat dia boleh buatkan, dia boleh melaksanakan, dia dapatkan markah itu. Okey. Dan itulah yang kita akan fokus pada hari ini untuk episod ini, di mana coachku akan kongsikan apakah kemahiran tinggi yang akan kita belajar dan ditunjukkan semasa pertandingan. Betul ke coach? Ya, betul. Okey, tapi kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di Sukan di Direct TV KPM. Kembali menonton Sukan di Direct TV KPM, di mana hari ini kita belajar Sukan Wushu bersama dengan coachku. Okey, baik coachku. Untuk kemahiran aras tinggi, untuk teknik ni apa ataupun untuk kemahiran ni apakah teknik yang kita akan belajar? Okey, teknik yang pertama kami akan belajar teknik keseimbangan. Teknik keseimbangan. Ya. Apa maksud teknik keseimbangan? Adakah ia berkaitan dengan keseimbangan badan ataupun keseimbangan dari segi rohani dan jasmani ke macam mana tu? Okey, teknik keseimbangan ini maksudnya semasa pergerakan wushu itu, murid-murid dikehendaki untuk mengawalkan tubuh badannya jangan jatuh. Bawah satu kaki sahaja. Menggunakan satu kaki sahaja. Ya.
Okey, boleh tak bagi contoh sikit? Okey, kami akan beri contoh dengan event Tai Chi Kwan dulu. Mm-hmm. Tai Chi punya tu technical. Okey, teknik untuk Tai Chi lah. Ya, Tai Chi ya. Okey, siapa yang akan tunjukkan? Okey, silakan. Okey, ini pertama. Nah, turun dan naik. Okey, ini berjaya. Okey, nak tunjukkan kepada mereka yang menonton kat rumah, memang tak ada tali ya. Okey, tak ada tali kat sini. Ini adalah menggunakan kuasa ataupun keupayaan badan sendiri. Ya. Nak tengok lagi sekali kot, saya tak percayalah. Okey. Ha. Okey. Now. Okey. Okey. Itu merupakan salah satu contoh pergerakan. Ya. Dan ini adalah pada peringkat pertandingan. Ya, peringkat pertandingan. Ya. Okey. Okey. Kedua. Ini biasa sikit. Dia nak tinggi sikit kaki yang pengawal tu. Wah. Okey. Saya tengok pun saya dah kejang. Jangan kejang dulu. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Okey, ada lagi. Okey. Go. From belakang. Okey, Sean. Coach, biasanya benda macam ni saya tengok kat filem je, coach. Tapi ini memang betul lah. Memang kita boleh latihkan diri kita untuk kemahiran aras tinggi macam ni lah. Ya, ya. Okey, wow. Okey. Okay. Ya, coach. Coach nak sebut apa tadi? Boleh try tak? Ah, nak saya cuba, coach. Okey. Yang tadi ah. Yang senang ni. Saya tak guna tangan ya. Ini saya tak tahu. Ini ah. Ah, ya, ini. Boleh. Turun. Okey, tak ada tali ya. Okey. Terus bawah. Okey, bagus. Naik. Ya. Okey, bagus. Boleh ya? Boleh. Separuh makar, dapatlah. Boleh ya? Saya pun tak tahu saya boleh buat macam tu. Okey, yang itu adalah pada peringkat pertandingan untuk event Tai Chi Kwan. Tai Chi Kwan. Ya. Okey, ada tak bentuk yang lain? Okey, ini bentuk Chang Kwan sekarang. Contoh Chang Kwan yang dalam pertandingan juga, tapi pergerakan ini akan berada dalam rutin kumpulan B dan kumpulan C. Okey, baik. Ini yang pertama. Ini senang saja. Dia akan, tapi semua contoh ini dikehendaki berhenti 2 saat. 2 saat? Tak boleh goyang. Okey, tak boleh goyang. Macam tadilah saya nampak. Tadi, dia nampak macam batu saja. Ya. Okey. Cuma 2. Yang ini, tak turun macam ni. Yang ini asas? Asas. Okey, yang ini senang. Asas kepada yang aras tinggi. Ya. Oh, okey. Okay. Ketiga. Pantai. Ah, kat depan. Okey, turun. Macam ni. Wah. Ni dah 5 saat dah. Expert sikit. Okey. Next, Jensen. Okey. Yang ni akan keluarkan dalam kumpulan B. Rutin kumpulan B. Tadi kumpulan C lah. Tak, itu. Bukan, itu yang dia tunjukkan tadi. Itu kumpulan C. Ya. Yeah. Ini kumpulan B pula. Okey. Okey, yang ni tepinya. Tadi belakang, sekarang tepi. Okey, bagus. Okey, sekarang yang paling susah. Paling susah? Untuk rutin remaja. Okey. Baik, Vincent. Panggil. Yang paling susah, okey. Dia nak buat macam ni. Tapi flexibility dia tak baik sangatlah. Okey. Separuhnya kaki dia akan naik macam ni. Okay. Sangat tinggi. Ini paling susah dalam rutin remaja. Remajalah. Itu adalah peringkat B Peringkat B dan A. B dan A. Okey, thank you. Coach, saya rasa saya nak cuba sikit boleh tak? Boleh. Yang tadi adalah yang saya cuba tu adalah aras tinggi kan? Ini adalah aras paling senang yang ini. Senang yang ini ah. Okey, saya cuba coach boleh? Boleh. Okey ya. Maknanya kat sini saya angkat kaki je. Betul. Macam ni? Sudah betul. Kena 2 saat. 2. Tangan macam mana, coach? Tangan you boleh buat macam ni. Ya, betul. Muka kena serius kan, coach? Macam inilah. Okey, yang itu yang paling asas kepada kemahiran tinggi. Ya. Yang seterusnya pula? Kaki ini ke belakang. Okey. Lepas tu turun. Lama. Turun. Ya. Tangan bagus. Macam mana? Tangan bagus. Okay.
Sakit juga lah. Sakit juga, ya. Oh, okey. So, jadi untuk yang ini adalah kemahiran aras tinggi bagi keseimbangan. Ya. Okey, apakah latihan yang perlu kita jalankan ataupun buat sebelum kita boleh mula cuba ataupun untuk mahir bagi teknik keseimbangan? Paling penting adalah otot untuk core muscles. Okey. Murid mestilah melatih core muscles dulu. Lepas tu otot kat paha. Kat paha. Kat paha. Okey. Ya, sebab memang tadi saya buat pun saya rasa ada sikitlah. Lepas tu untuk berdandingan, murid mestilah ada flexibility yang baiklah. Untuk keseimbangan itu. Boleh tak kita minta lagi sekali yang aras tinggi? Sebab macam coach cakap tadi ada markahnya. Contohnya kita mulakan dengan 10 markah. Tapi apabila kita buat satu kesilapan tu maka akan ditolak. Betul kan coach? Mungkin kita boleh tunjukkan teknik yang betul dan juga teknik yang sedikit salah di mana markah akan ditolak. Boleh tak bagi contoh? Okey, boleh. Okey. Ni ke joy kan nantu sen, cenggong dah tu kaya lah. Okey. Okey, sekarang dia buat satu. Okey, pergerakan ini adalah 0.3 untuk kumpulan C dalam pertandingan. Okey, 0.3 tu adalah markah penuh ke? Bukan. Itu kumpulan C, dia markah penuh 2. Okey. Tapi markah ini murid mestilah melaksanakan berjaya baru dapat markah itu. Okey. So sekarang tadi dia sudah berjaya kan? So dia dapat 0.3. Okey. Untuk rutin dia. Okey, baik. Macam ni. Okey, sekarang kami buat satu yang mistake. Ada kesilapan sikit. Goyang sikit sudah okey. 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 Pagi ini dia turun. Okey. Dia goyang sikit. Okey, dia naik. Tapi seluruh pergerakan dia berjaya juga. Tapi dia hanya goyang. Maknanya dari segi keseimbangan itu ada hilang markah sikitlah. Untuk ini dia akan ditolak 0.1 dalam kumpulan A. Okey. Kumpulan A ada 5 markah. Satu kesalahan atau kesilapan dia akan ditolak 0.1. Ini baru saja satu pergerakan saja kan? Yeah. Tapi dalam rutin yang disebutkan oleh coach tadi, dia ada pergerakan yang agak panjang juga. Tapi ini hanya satu saja. Satu pun sudah 0.1. Satu. Okey coach, sekarang kita dah faham dah berkenaan dengan kesilapan dan teknik yang betul. Mungkin coach boleh ajar sikit macam mana nak buat teknik keseimbangan ataupun pergerakan yang melibatkan teknik keseimbangan. Okey, kami buat contoh dulu core tape. Okey. Okey, pergerakan ini. Okeylah. Okey. Dari pertama, kami mestilah berdiri tegak dulu. Okey. Berdiri tegak. Lepas tu kaki naikkan ke belakang. Baik. Lepas tu yang paling penting adalah bahagian pinggan. Okey. Bahagian pinggan jangan gerak macam ni atau gerak macam ni. Okey. Okay. Fokus dalam ni. Lepas tu otot paha tegang. Turun. Okay. Fokus dengan badan, jangan gerak. Dia akan berjaya. Macam ni. Okey. Ini yang sebenarnya nampak bila coach tunjuk satu persatu tu nampak senang, tapi mungkin dia akan jadi susah sikitlah. Ya, dia bergantung kepada otot murid itu. Okey. Boleh tak saya cuba coach? Boleh. Boleh ah. Okey. Kalau saya boleh buat, anda semua yang menonton di rumah pun boleh buat. Okey. So, teknik pertama badan tegak. Langkah pertama teknik badan tegak. Yang kedua pula kaki di belakang. Belakang, ya. Okey. Lepas tu fokus. Tangan saya nak letak mana coach? Yang you sesuai. You boleh seimbang sendiri. Yes. Okey, macam ni. Okey. Sini jangan gerak. Jangan gerak. Okey. Badan kena tegak. Okey. Tegakkan otot paha, turun slowly. Ya, bagus. Bagus. Sudah gerak. Sudah gerak. Mungkin saya kena tukar kaki kot. Sudah gerak. Boleh continue, boleh try. Okay, boleh try ah. Tapi ada goyang sikit saja. Okey. Lambat sikit. Okey. Faham tak? Faham. Maknanya kaki saya kena betul-betul kuat dan saya juga kena fokus kepada memang betullah keseimbangan badan kita memang kena tegak. Sini pun seperti coach yang cakap, core muscle ataupun otot pusat kita memang kena kuatlah. Tapi daripada sana kan, dari segi kesilapan saya, silap saya bermula di mana? Maknanya dari segi, selain daripada kekuatan kaki saya, mana lagi yang coach nampak
dari segi mungkin pinggang ada saya ke? Ada satu cara yang bagus ialah you boleh kunci kaki you ke belakang sini. Kalau you kat luar, you ada you akan guna kuasa untuk control you punya kaki kiri. Maknanya teknik yang saya buat tu betul lah, saya kunci kat sini. You mesti nak kunci ke belakang. Memang nak kena kunci lah. Senang untuk you buat. Tengok, senang saja. Coach buat macam senang je. Masa ada. Betullah. Otot bagus. Okey, jadi kalau macam ni, kalau saya nak kuatkan kaki saya kat sini, apakah latihan yang saya boleh buat kat rumah? Contohnya ada tak macam lunges ke ataupun squat ke macam boleh. Boleh lah. Boleh juga. Asalkan kita kuatkan bahagian sini yang contohnya kalau ini adalah kaki yang kita nak gunakan untuk ke bawah tu memang yang ni kita nak kuatkan lah. Ya, ya. Okey, baiklah coach. Kalau jogging pun boleh ke coach? Jogging boleh tapi jogging itu tak sesuai untuk binakan otot. Dia lebih kepada stamina kan coach. Ya, ya. Okey, baiklah coach. Dan kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali semula selepas ini di Sukan di Direct TV KPM. RM999. Kembali semula menonton Sukan di Direct TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga coach kita pada hari ini adalah coachku untuk Sukan Wushu. Okey, baiklah coach. Sekarang kita akan belajar pula kemahiran apa ataupun teknik apa? Teknik menentang dan teknik tersadung untuk kemahiran aras tinggi. Menendang dan tersadung. Tersadung. Okey. Teknik menendang ini kami ada tiga gerakan. Ada tiga gerakan, dua dari event Tai Chi Kuan dan satu lagi dari event Chang Kuan dan Nang Kuan. Okey. Sebelum tu boleh tak coach terangkan sikit apa itu Tai Chi Kuan, Nang Kuan dan Chang Kuan? Okey. Okey. Tiga rutin ini ada tiga jenis utama dalam Wushu Taolu Modern. Okey. Okey. Untuk Chang Kuan dalam bahasa Cina, Chang itu adalah julat panjang. Okey. Okey. Kuan itulah gaya tinju. Okey. Okay. Ini rutin ini, pergerakan itu semua berasal daripada utara China. Okey, Chang Kuan. Chang Kuan. Chang Kuan. Okey, baik. Okey. Untuk Nan Kuan itu dia adalah dalam bahasa Cina, Nan itu selatan. Okey. Okey, Kuan itu gaya tinju. Okay. So maksudnya dia pergerakan itu adalah berasal daripada selatan China. Okey. Okey. Untuk Tai Chi, saya rasa kita semua tahulah. Tai Chi pun merupakan salah satu seni bela diri dan juga sukanlah. Ya, sukan. Okey, baik. Coach, sekarang kita nak tunjukkan yang pertama dulu iaitu Tai Chi punya teknik menendang. Okey. Kita silakan model kita untuk masuk. Silakan untuk tunjukkan demo untuk Tai Chi Kuan. Tai Chi Kuan bagi tendangan. Ya. Okey, silakan. Tempat je. Okey, tekan balance, lepas tu tendang. Okey, kakinya, tumitnya mesti melalui bahu. Oh, okey, boleh tunjuk lagi sekali? Okey. Naik melalui bahu dia. Maknanya aras ini, tumit dengan bahu adalah sama. Ya, melalui. Oh, dah lepas ah. Wow, okey, yang itu sebab disebabkan itu dipanggil sebagai kemahiran tinggi lah. Ya. Okey. Okey, dia ke. Okey. Lebih kurang sama, hanya tapak kaki tak sama saja. Dia akan satu akan luruskan, satu akan bengkok. Okey, baik. Cuma macam ni. Okey, thank you. Okey, ini dua-dua pergerakan adalah kemahiran tendang dalam kemahiran aras tinggi untuk Tai Chi Kuan. Kalau saya nak ulang balik apa yang kita pernah belajar untuk kemahiran asas. Dalam tendangan itu kita ada yang lurus, yang dari tepi pun ada, ada yang bengkok. Tendangan yang tadi itu adalah pergerakan bengkok dan tendanglah, bengkok dan lurus. Ya, ya, ya. Okey, baik. Dan itu adalah contoh bagi aras tinggi. Ya. Okey, yang itu adalah tendangan. Ya. Okey, yang selain daripada Tai Chi Kuan, apa lagi yang coach nak tunjukkan? Satu lagi tendangan dalam acara Chang Kuan dan Nang Kuan. Okey, baik. Untuk berputar yang sapu tu. Okey, baik. Okey. Listen. Empat sih. Okey. Ha. Okey. Yang ini sapu berputar, dia ada dua kategori. Baik. Yang pertama yang asas sikit. Okey. 540 darjah. Okey, sekejap. Kalau satu pusingan adalah 360, 540 adalah satu setengah. Ya, satu setengah. Okey. Okey, kategori kedua, 900 darjah. 900 darjah maknanya hampir tiga kali lah. Tak. Eh. Macam mana tu coach? Mungkin coach boleh tunjuk sikit. Dua pusingan setengah.
Okey, betul. Betul kan? Okey. Okey, sekarang saya akan ajar sikit macam mana buat pusingan ini. Okey, baik. Pusingan ini. Okey. Pertamanya, kami akan bermula daripada macam ni. Okey. Berdiri macam ni. Satu kaki bengkok, satu kaki lurus lah. Okey. Okay. Sebab kaki ini yang sapu. Ya. Yeah. Ini yang berdiri. Okey, baik. Okey. So, masa ni kami akan pusing. Ya. Yeah. Pusing sampai ini. Pinggan kami mestilah kunci. Okey, baik. Jangan kaki pergi, pinggan tak pergi. Atau badan pergi, kaki tak pergi. Okey. So, kami nak lockkan, kuncikan pinggan kami dengan kaki dan tubuh badan. Okey. Okay. Masa pusing, untuk murid-murid yang baru belajar, tak payah turun. Okey, tak payah turun. Tak payah turun. Sebab turun, dia akan kuncikan sendiri dalam paha sini. Okay. Dia tak akan pusing. Okey. Okay. Tak payah turun, sangat senang saja. Dia akan pusing. Macam ni. Macam menari lah. Macam menari. Okey, cuma yang abang boleh cuba. Saya boleh cuba. Sean, come. Okey. Okey, macam ni ya. So kita nak bengkok yang ni dulu. Ya. Yeah. Bengkok yang ni, lepas tu kita pusing. Ya, yeah, pusing. Okay. Yes. Cantik kan? Okey. Saya nak cuba yang susah sikit, coach. Boleh? Turun lah. Okey, saya cuba. Tapi yang sini lagi senang ah. Ah, sini. Okey, saya cuba, coach. Boleh. Kalau salah jangan ketawa, coach. Jangan turun banyak tau. Okey. So macam ni ah. Kena pusing ah. Turun sikit sudah okey. Okey. Ya, betul. Ada sikit. Sikit lah. Okey, apa sikit kesilapan? Saya rasa banyak kesilapan, coach. Tak. Satu kesilapan yang paling teruk. Okey. Paling teruk, okey. Sean, ya. Yeah. Semasa you pusing, you sudah kuncikan kaki ini. Okay. So, sini you tak ada gerak. Okay. Macam tak macam ni. Okey, baik. You mesti selaras dengan bah. Selaras. Okey. Pusing, selaras. Macam ni. Macam ni. Dia kena. Ya. Okey. Saya mungkin saya tak turun lagi lah. Saya mahir dulu yang asas ni. Okey di sini. Yes. Betul. Okeylah. Mungkin saya perlukan lagi banyak latihan. Yeah. Mungkin kita buat masa rehat nantilah. Okay. Supaya saya tak malukan diri. Okey. Yang tu adalah dari segi pusingan ke hadapan lah. Ya. Yeah. Okey, dan coach sebutkan tadi ada dua jenis iaitu 540 darjah dan juga 900 darjah. Ya. Yeah. Okey. Yang itu bagi tenangan juga. Tenangan juga. Okey. Okay. Apa yang seterusnya pula? Seterusnya adalah teknik tersadung. Tersadung. Okay. Teknik tersadung hanya ada dalam acara Nankuan. Nankuan. Okey, tadi adalah Changkuan. Changkuan dan Nankuan juga. Okey, baik. Dalam teknik tersadung ini ada tiga pergerakan. Okey. Ada dua adalah melompat. Melompat. Melompat lepas tu dia turun dengan tersadung. Okey. Masuk dia. Ini dalam bahasa Cina dia justify dalam tersadung. Tersadung. Okey. Yang satu lagi dia berbaling kat lantai lepas tu dia flip up. Okey, maknanya dari sini, maknanya maksud coach daripada berdiri, dia akan jatuh ke bawah. Ya, ada dua adalah melompat jatuh ke bawah. Okey. Ada yang satu dia ke bawah. Daripada baring tu dia melompat naik ke atas. Okey. Ya. Kita tengok dulu yang dua pertama iaitu melompat tu. Lompat. Okey. Yang pertama, come. Okey, macam ni. Coach, tak sakit ke coach? Sakit tak? Tak sakit. Maknanya ada teknik untuk jatuh juga lah. Ya. Boleh tunjukkan lagi sekali ke? Okey. Tengok kaki kanan dia. Ya, kaki kanannya paling utama. Kalau kalau kami jatuh dengan kanan, kaki kanan akan mestilah bengkok. Okey. Oh, untuk kurangkan impact. Turun. Okey. Okey. Ini salah satu. Okey. Kedua. Ini susah sikit. Susah sikit. Ini susah sikit. Okey, macam ni. Sebab dia ada pusing-pusing ah. Okey. Biasanya kaki nak overhead. Oh, kaki tu kena lepasi kepala. Ya. Wow. Main dia sampai sini. Macam ni. Okey. Wow. Yang ni pun coach nak tunjukkan macam mana nak buat ke?
ini ada kebahayaannya. Oh, okay, so, baik, yang ni okey kepada mereka yang menonton di rumah tu, jangan, kalau kita nak buat benda macam ni kita kena ada tempat yang sesuai kan coach. Yeah, yeah. Hanya kita kena ada papan lapik macam ini dan juga dengan arahan jurulatih. Arahan jurulatih. Okey, baik. Yang itu adalah dua teknik pertama yang melompat. Ya, yeah, ya. Yeah. Melompat dan jatuh. Yeah. Tapi yang seterusnya pula adalah daripada keadaan baring dan baring. Dan lompat naik. Ya. Okey, jom kita tengok coach. Okey. Ni dah. Okey. Sean, you nak cuba tak? Coach, mungkin kita minta dia untuk buat lagi sekali. Okey. Ah, okey, okey. Okey, okey. Baring. Naik. Coach, kenapa dia buat nampak macam senang dia? Sebab dia berlatih lama. Dia berlatih lama lah. Okey. Okey, okey. Saya explain sikitlah. Okey, boleh sebab coach. Saya ada mic kan? Tak senang. Okay. Untuk pergerakan ini, yeah, yang otot yang pertama kami gunakan adalah hamstring. Oh, hamstring bukan perut lah. Ya, yeah, hamstring. Hamstring. Sebab kami nak kick. Okay. Kami nak kick. Okay. Okay. Macam ni. Kick down, kick down. Tarik, jadi tarik. Tengok. Ya, akan kick down. The first otot ada di sini. Okay. Lepas tu, dia akan ke belakang, belakang dengan pinggul. Okay. Dia akan nak naikkan sikit. Tolak ke atas macam pula. Yang ketiga adalah belakang sini. Okey. Belakang dia, dia akan push sikit dengan leher dia. Akan keluarkan. Ah, ya. Macam tu ah. Like surface. Dia cuma tengok. Selepas dia kick kaki badan dia, tengok dia ada kan? Leher dia akan gerak sikit. Cushion dia ni, yang okay, untuk permulaan untuk murid-murid. Yang ni saya nak tahu. Okey. Dia boleh gunakan tangan. Okey. Sikit. Okey, baik. Sikit ah. Dia akan tangan sikit. Dia akan tolak dengan tangan. Biasanya dalam filem saya tengok macam itulah. Ah, ya, ya, ya. Tapi yang ni tanpa tanganlah. Yang itu adalah pada aras yang tinggi bila kita dah mahirlah. Ya, ya, ya. Okey. Oleh kerana sebab saya berminat juga nak belajar benda ni, ada tak langkah demi langkah yang coach boleh tunjukkan kepada saya untuk saya mungkin mahir sedikit daripada pergerakan ni? Okay. Baring. Okey. Lepas tu kaki naik. Kaki naik. Yang pertama kami try adalah tendang bawah, lepas tu you punya pinggan naik macam ni. Okey ah. Saya cuba coach. Macam mana? Betul. Satu lagi tengok, tengok ah. You nak naik dulu, tengok. Kau masuk. Ya. Okay. Lepas tu tendang bawah naik. Tengok macam ni. Okay. Ya, betul. Oh. Ini okay, langkah pertama. Okey. Langkah kedua adalah untuk otot sini dengan belakang dengan tangan you. Push up sekali, tolak. Tolak sekarang, lepas tu akan naik ke sini. Ya. Ya, kita fast forward macam inilah. Ya. Yang paling senang nak cuba kat rumah, cuba kat katil. Cuba kat katil. Ya. Okey. Yang ni pun mungkin coach boleh berikan sedikit nasihat kepada mereka yang nak cuba kat rumah tu, apa yang perlu ada? Emak ada. Okey. Ibu bapa mesti lagi baik ada. Kalau ada kawasan yang sesuai, contohnya kalau ada benda lantai berlapik, kalau boleh ada lapik getah macam ni ataupun dengan tinjauan ataupun dengan pemerhatian daripada ibu coach bapa, ataupun ibu bapa lah, tapi kena buat dalam keadaan yang selamat. Ya. Okey coach, sementara kita berehat saya akan cuba berlatih. Jangan ke mana-mana, kembali semula selepas ini di Sukan di Direct TV KPM. Kembali semula menonton Sukan di Direct TV KPM bersama dengan saya Sean Steven untuk Sukan Wushu bersama dengan coachku. Baiklah coachku, tadi saya cuba lompat tapi sebenarnya kita nak fokus kepada teknik lompat untuk kali ini kan? Ya. Baiklah coach, boleh tak coach terangkan sikit berkenaan dengan kemahiran melompat? Okey, dalam kemahiran melompat kami ada dua jenis. Okey. Yang pertama dalam bahasa Inggeris difficulties movement. Okey. Kesukaran pergerakan. Baik. Yang kedua dalam bahasa Inggeris connection difficulties adalah kesukaran penyambungan. Okey, baik. Okay. Dalam kesukaran penyambungan ini kami ada dua jenis. Pertama, penyambungan statik. Okay. Contohnya kami lompat dan mendarat dengan kedudukan kuda. Okey, contoh sebab kedudukan kuda tu tak bergeraklah. Ya, okay, betul. Baik. Yang keduanya penyambungan dinamik. Ini maksud kami akan ada dua pergerakan, kesukaran pergerakan yang bergabung. Oh, okey. Macam ini, lompat dua kali ya? Lompat dua kali. Wow, okey. Yang ini kami akan melanjutkan dengan contoh.
saja. Okey, baik. Tapi sebelum kita bergerak ke contoh tersebut, macam coach sebutkan sebelum ni, kita ada beberapa kategori. Kategori C itu adalah bagi umur 11 tahun ke bawah. Ya. Kategori B adalah 12 ke 14, kategori C adalah 15 ke 17 tahun. Ya. Jadi untuk kesemua kategori A, B dan C ini, adakah mereka akan belajar ataupun menggunakan teknik melompat seperti mana yang coach sebutkan tadi? Ya. Bagi kategori C, umur 11 yang ke bawah, cuma hanya satu lompat dalam rutin saja. Okay. Tak ada penyambungan, kesukaran penyambungan. Yeah. Tapi untuk kategori B dan kategori A, mereka akan belajar semua. Okey. Baiklah coach, jom kita mulakan dulu dengan lompatan yang pertama. Lompatan yang pertama kami akan berikan contoh daripada Tai Chi Kwan. Okey. Okey. Persilakan. Okey. Lompat ini yang berasal daripada kemahiran asas, berayun lurus tadi. Yang tenang ke hadapan ya, macam tu. Ya, ke hadapan. Okey. Lompat dan tendang. Okey. Tekniknya atau syaratnya mesti nak kena kepala. Oh, mesti kena? Ya. Yeah. Tapi nampak okey je kepala dia, tapi adalah cara untuk berhenti sebelum kena kepala lah. Ya. Tak payah macam ni, tapi boleh macam ni. Oh, tepuk je macam tu. Tapi tak tepuk sinilah. Ke hadapan sinilah. Sini, hadapan sini. Baik. Okey. Yang itu adalah kemahiran melompat untuk Tai Chi Kwan. Tai Chi Kwan dan Chang Kwan juga ada. Okey, baik. Sekarang yang kedua kami akan berikan contoh melompat yang berada dalam rutin kumpulan B dan kumpulan A. Okey, baik. Itu ada kombinasi lah. Kombinasi. Lompat dan mendarat. Dah buat mendarat sebab tanah lantai sini tak sesuai. Okey, baik. Kami akan buat lompatan. Lepas tu dia tak akan turun terus dengan kedudukan tu. Tapi dia akan turun dulu, baru dia buat kedudukan tu. Macam ni. Okey, baik. Okey. Okey. Tak. Ya. Lebih kurang sama dengan tadi itu. Ya. Lompat dengan kaki salah satu kaki. Ya. Lepas tu kick dengan kaki itu. Mestilah ada berbunyi. Ada kena tepuk dengan tanganlah. Ya. Boleh tak tunjukkan lagi sekali? Kita tengok lagi sekali ya. Okey. Yang itu adalah Tengkong Fei Jiao. Okey, baik. Yang ini adalah untuk kategori B dan A lah. Dua-dua pun ada keluar. Okey. Okey. Yang lompat yang ketiga, Shen Feng Jiao. Okey. Ini ada nama Tornado Kick. Tornado Kick. Tornado Kick. Dia juga berasal daripada kemahiran asas yang berayun lurus tu yang ke luar sampai dalam. Tendangan berputar lah macam tu. Berputar. Okey, boleh tunjukkan lagi sekali? Betul lah apa yang coach cakap tadi. Ia memang menendang dengan kaki yang melompat. Yeah. Kaki itu bermulakan dan macam itulah. Okey. Yeah. Yang tapi untuk lompatan ini dia juga ada teknik yang lain. Oh, ada. Ada teknik yang lain. Ini satu jawab macam tu. Shuang jiao. Sambalu. Dia boleh lompat dengan dua kaki. Dua kaki? Ada beza sikit. Wow! Untuk murid-murid perempuan, yeah, mungkin otot dia lemah sikit. Okay. Dia boleh melompat dengan dua-dua kaki. Okey. Macam ni. Okey, baik. Dan itu adalah lompatan yang kedua lah. Lompatan yang ketiga. Ketiga sebab dia berputar tadi. Ya, ya. Okey, baik. Sekarang yang keempat. Ini juga berasal daripada kemahiran asas tadi yang ke dalam keluar. Okey. Kalau kita ulang balikkan, yang pertama tu adalah lurus. Lurus. Yang kedua tu dari luar sebab berputar tadi kan? Kedua itu yang ada yang ada tepuk. Tepuk. Ada tepuk. Yang ketiga berputar dari luar ke dalam. Yang ini pula dalam keluar. Nama dalam bahasa Inggeris lotus kick. Lotus kick. Lotus kick. Maknanya apa yang saya perasan pun arah yang berpusing pun adalah dari berpusing daripada luar ke dalam ah. Dalam keluar. Dalam dari keluar. Belakang ah. Saya nampak dia berbanding tentang kaki. Kaki dia. Kaki yang berbunyi itu. Kalau dia
kaki dengan kaki kanan. Ya. Dalam kaki kanan adalah kiri. Ya. Dari kiri ke kanan. Ke kanan. Dia bergantung pada kaki lah. Ya, bergantung pada kaki. Sekarang yang kelima adalah satu pelompat yang tradisi. Okey. Tapi dia digunakan dalam taulu moden sekarang. Okey, baik. Okey. Yang ini yang lompat tradisi. Tak. Okey. Coach. Yang itu nampak macam terbang, coach. Ini cantik sebab kelompatan ini unik sekejap. Unik sekali sebab dia menentang dari belakang. Boleh tunjukkan lagi sekali, coach? Dia akan menentang dari belakang. Tak. Dari belakang. Wow. Okey. Yang kelompatan ini memang berada dalam tradisi taulu. Okey, baik. Yang itu baru lompatan yang ke 5. 6 dah kan? Yang dah 6. Itulah lompatan yang terakhir lah, coach. Okey. Satu lagi. Ada lagi satu. Ada lagi. Okey. Ini biasa akan kami akan nampak dalam gimnas juga. Okey. Lompatan ini. Okey. Wow. Wow. Okey, okay. Dan itu nama dia apa? Cikong Fan. Dalam bahasa, tak ada bahasa Inggeris. Okey. Maknanya dia berpusing tu. Okey, maknanya yang ini semua akan diajar. Contohnya yang ini adalah tendangan tanpa mendaratlah. Ya, tendangan tanpa mendarat. Okey. Biasa mereka akan berlatih bersama-sama itu kemahiran asas. Okey. Selepas kemahiran asas, yeah, mereka akan berlatih kemahiran aras tinggi. Baik. Lepas tu baru kemahiran rutin. Ya. Yeah. Okey. Dan seperti mana yang coach cakap tadi, apabila kita nak buat tendangan ataupun latihan ni, perlu ada tempat yang sesuai lah. Contohnya macam di sini sebab lantai dia lebih kurang macam simen. Maknanya disebabkan itu kita tak boleh tunjukkan lompat dan mendarat tersebut lah. Yeah. Ini ataupun kesukaran penyambungan. Ya. Yeah. Okey. Jadi yang itu nanti mungkin kita akan lihat pada episod yang akan datang ataupun mungkin pada video-video yang terdapat di laman sosial lah. Okey, baiklah coach, sebelum kita mengakhiri episod kita pada hari ini, boleh tak coach berikan sedikit rumusan kepada apa yang coach dah kongsikan berkenaan dengan sukan wushu? Okey, hari-hari ini saya sudah mengenai dengan kemahiran kemahiran aras tinggi dalam taulu wushu moden. So dalam kemahiran ini dia ada empat teknik, adalah teknik menentang, teknik tersadung, teknik lompat dan teknik keseimbangan. Ya. Okey, terima kasih coach lagi sekali atas kongsian coach pada hari ini dan kepada mereka yang menonton. Harap ia dapat mencungkil minat anda untuk belajar sukan wushu dan jangan lupa untuk tonton kami untuk episod yang akan datang untuk sukan yang akan datang juga. Okey. Jumpa di sana. Bye semua. KPM